Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Teman-teman, mengamankan kereta api Kuto Jaya Utara ini. Hari ini saya berada di JPL 58 Bintaro lagi ya teman-teman. Nah, tujuan di sini adalah saya ingin mengonten proses uji coba palang pintu KA ini ya. Setelah semalam itu ya sudah diuji coba, namun sekarang diuji coba lagi tapi dengan pihak Balai Teknik Perkeretaapian nih teman-teman ya. Sudah ada beberapa Balai Teknik Perkeretaapian dari yang sudah standby di sini guna ingin meninjau ya proses uji coba pada perlintasan KA terbaru di Bintaro ini ya teman-teman, yaitu model One Tech ini ya. Oke, seperti apa keseruan pada konten kali ini, ditonton terus. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Langsung aja yuk kita ke kontennya. Let's go teman-teman. Untuk meja pelayanannya ya, atau meja pengoperasiannya masih ditaruh di luar ya. Posnya karena masih belum jadi ya teman-teman. Ya, masih dalam proses pengerjaan ya untuk pos JPL ini ya teman-teman. Semoga bisa secepatnya rampung ya, karena untuk perlintasan KA-nya saja sudah selesai ya, sudah siap dioperasikan ya. Bahkan mesin meja pelayanannya aja sudah tersedia ya. Bahkan semalam sudah dicoba ya teman-teman. Ini tinggal pos JPL-nya aja nih yang tinggal kapan rampungnya ya. Mantap. Statusnya untuk meja pelayanan sudah on ya teman-teman dari PLN. Mantap. Nah, ini buzzernya nyala tuh ya teman-teman, buzzer. Dan juga ada lampunya, lampu sensor bahwa kereta sudah menginjaki ya. Nah, tapi ini sementara masih menggunakan sirinenya ya. Sudah dimatikan. Ini pos lamanya di sini. Kita lihat kereta apa yang akan melintasi JPL 58 Bintaro ini teman-teman. Komuter lain ya teman-teman. Mantap. Beh. Jadi maaf saya mengingatkan ke petugas PJL bahwa kereta kan sebentar lagi akan melintas nih teman-teman dari arah Ponoranji. Ada kereta batubara nih teman-teman. Tuh ya, dari Jawa ini kelihatan. Mantap, kita lihat nih. Ini kemungkinan, oh ada dua kereta yang akan lewat nih teman-teman. Kita tunggu satu kereta lagi. Mantap ya, batu bara tuh ya.
langsung sekaligus kereta batubara dan komuter lain ya melintas. Dari kejauhan sudah terlihat ya, kita zoom lagi. Mantap. Kereta perpustakaannya melintas. Ini lepas nih teman-teman. Diangkat dulu, baru dilepas. Maksudnya agak lebih sulit. Pas siap untuk diuji coba ya. Mantap. Wah, mantap diuji coba nih. Ini untuk sekarang dalam proses pengoperasian secara semi otomatis. Mantap. Tapi ini baru sirine doang ya. Mantap. Sirine sudah dibunyikan ya. Jadi seperti ini kurang lebih ya. Mantap. Tapi ini palang pintunya masih belum ditutup ya. Ini mungkin baru uji coba sirinenya dulu teman-teman. Kita tunggu keretanya. Ini masih dibunyikan nih. Oh, tapi bohong. Masih dimatikan ya. Begitu kereta sudah melintasi sensor, langsung dimatikan teman-teman. Mantap. Baru sirine lamanya yang dibunyikan, enggak tahu nih sirine yang apakah ditutup nanti? Mungkin sih tutup harusnya. Wah, ditutup teman-teman. Tapi tanpa sirine yang dari One TC teman-teman. Wah, mantap. Oke, sudah ditutup. Kita tunggu keretanya akan lewat di JPL ini. Langsung dinyalakan sirinenya. Keretanya ya. Thank you.
Mantap lur, cobanya. Palang sudah tertutup, kita tunggu kereta yang akan lewat di Jepel ini. Ini lampu flashernya ya, masih dipastikan. Kita tunggu keretanya. Mati lagi. Lanjut. Ya tutup dulu. Mantap nih. Uji coba terus dilakukan ya, untuk melancarkan ya di saat nanti sudah resmi ya. Palang sudah tertutup, kita tunggu keretanya akan lewat di Jepel ini teman-teman. Dari komuter lain menuju Tanah Abang, ini dari Rangkas ya. Mantap. Nah, akhirnya uji coba selesai ya. Cuma beberapa kali saja ya penutupannya. Ini kembali di rantai. Proses perantaian kembali. Oke. Di sebelah sana juga ya, di rantai. Aduh, palang mobil. Nah, itu ya. Di sebelah sini nih. Oke, mantap. Oke, ini proses pemasangan semacam lakban kuning hitam ya, seperti garis polisi, guna untuk mengamankan ya lur. Oh ternyata gini doang ya, udah tidak full. Hanya berapa nani panggung deh, kita cegat keretanya dulu. Nih dari sana ada kereta, tuh ya. Wah mantap. Ini dua kereta akan melintas nih lur. Ya tuh, berpapasan.
Nah, mohon maaf ya teman-teman, di sini saya tidak sempat untuk meliput cara pengoperasiannya ya teman-teman. Karena untuk uji cobanya sudah selesai ya dari pihak dirjennya. Ya untuk pengoperasiannya ya sama seperti yang konten sebelumnya ya. Kalian bisa cek di deskripsi. Model meja pelayanannya juga sama seperti ini ya teman-teman. Sampai di sini dulu, sekian dan terima kasih yang sudah menonton konten saya pada kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.